Selamat pagi. Apakah arti cukup bagimu? Setiap hari, ketika bangun, aku selalu berpikir bahwa jika terlalu buru-buru, kita jadi lupa untuk menikmati hidup dengan sinar pagi yang masuk lewat jendela, bunyi air yang jatuh ke lantai, senandung suara sendiri, segala sesuatu yang bergerak pelan di sekitar kita, dan membawa keindahan. Yang barangkali tak dapat kita nikmati jika kita terlalu buru-buru. Maka selalu ada perasaan bahwa waktu kita tidak pernah cukup. Hidup ini tak pernah cukup. Aku pernah bertanya kepada beberapa kawan dekatku, apa sih artinya cukup? Ada yang menjawab, cukup itu bisa kerja, bisa liburan. Cukup itu, alhamdulillah. Cukup itu tidak berkeluh kesah. Cukup itu hati yang damai. Cukup itu tidak kurang dan tidak berlebih. Cukup itu sebuah perasaan syukur. Dan bagi aku sendiri, cukup itu berhenti khawatir. Hiduplah sungguh-sungguh. Hari ini, sekarang, karena esok punya kesusahannya sendiri.